saya dari bawah dulu, kita dari bawah dulu supaya nanti daripada nanti kita di atas kesulitannya, itu kan lebih baik kita di bawah dulu, kita saya jelaskan. Karena apa? Tadi ketika Chris Ascender ini terbebani ya dengan berat badan atau beban yang ada pada tubuh kita, maka Chris Ascender tidak bisa terbuka. Disembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Untuk itu, proses pembukaannya pun ada yang sebetulnya sudah bisa dibuka, tetapi karena cara membukanya itu tekniknya salah, hingga pada akhirnya jadi masalah ketika di atas. Makanya, ketika nanti akan coba kita buka itu, kita tarik ke bawah. Ya. Ini masih ada beban ini. Baik, Pak Eri. Ini tarik ke bawah ya, tarik ke bawah, setelah itu tarik ke bawah, setelah itu ke samping ya, setelah itu keluarkan ya, seperti itu. Oke, okay. Oke, silakan. Tuh. Bisa kan? Aman, Pak Eri? Aman. Jadi kayak harus ditarik buat mundurin dulu. Iya, mundurin dulu. Tapi kalau misalkan nanti di atas itu ini nggak perlu ditarik. Karena nanti kita apa akan menggunakan apa? Akan menggunakan apa coba, Pak? Silangnya depan dulu. Hand Ascender. Nanti kalau misalkan untuk proses turunnya seperti apa nanti saya coba jelaskan ketika nanti semuanya sudah selesai. Nah, itu untuk cara kerja daripada alat-alat yang nanti akan kita gunakan ya, alat-alat yang nanti akan kita gunakan seperti itu cara kerjanya. Dan saya ingatkan lagi bahwa satu alat lagi ya, cara kerja, Pak, ada nggak yang ada juga yang terkendala ketika akan membuka hand Ascender ini seperti itu. Jadi ketika nanti akan kita membuka hand Ascender ini jangan sampai terbebani ya. Coba Pak Eri injek, bisa nggak Pak Eri ini buka Pak ini, Pak? Tidak bisa terbuka. Untuk itu ketika kita akan melakukan proses pembukaan ini sebisa mungkin akan coba cara bukanya dorong dikit. Ini jangan di ini seperti ini. Cara bukanya dorong dikit ke atas ya, Pak Ketua ya, sorry ya, dorong dikit ke atas, setelah itu baru. Ketika oke, okay. Nah ini kan ya, cara kerjanya ketika kita coba aja sentuhan ini, sentuh tangan di sini. Eri buka, Pak Eri buka. Ada nggak saya kasih tenaga ya, biasa aja kan. Jadi sedikit pun misalkan terkena beban, maka si alat tersebut akan secara otomatis giginya itu akan masih tetap menempel dengan tali karmanta. Untuk membukanya sebisa mungkin perhatikan ketika kita akan membuka ini, tolong jangan kaki kita jangan membebani daripada alat hand Ascender ini. Cara bukanya tadi ya, Pak Heri ya, sorry ya. Cara bukanya mudah saja. Cara bukanya perlu ditarik dulu nggak, Pak, ke atas? Silakan, nggak apa-apa. Misalkan agak sedikit susah nih, longgar. Karena ini kalau misalkan kita turun ini juga nggak bakal bisa. Ya? Nggak bakal bisa.
Kan mau membuka, bisanya dinaikin sedikit. Rek. Ke bawahnya harus ditahan dulu. Terus posisi kakinya di mana, Pak? Hah? Posisi kakinya di mana? Posisi kakinya. Sini, Mas. Jadi sambil dibuka itu tetap di... Nggak perlu dibuka ini. Pas waktu mau membuka ini, ini nggak perlu diinjak. Posisi kakinya di mana, gitu kan? Pertanyaannya kan, udah dilepas aja, kita nggak gantung aja. Oh. Gitu. Karena ini apa? Karena apa? Tali ini masih ter. Nah, ada chest extender. Atau nanti sudah ketika sudah change over, maka beban akan berpindah di desk. Extender. Seperti itu. Nah.